Eh. Ayuh, memang tutup muka je pun. Pengusia. Ya? Pengusia. Ha, okey. Boleh ke? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la ta'sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis pada pagi ini dengan sama-sama baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini bersama dengan Al-Fadhil yang berbahagia Ustaz Al-Fadhil terus dalam majlis kuliah duha sempena Ramadan. Jadi alhamdulillah pada pagi ini insyaAllah Ustaz akan menyampaikan sedikit tazkirah dan menjawab beberapa soalan yang dikemukakan oleh hadirin dan hadirat sekalian. Jadi alhamdulillah pagi ini saya beri intro lah sikit. Majlis hari pagi ini ditaja sepenuhnya oleh syarikat One Stop Muslim, iaitu satu kedai produk Muslim di Losong ni, dan alhamdulillah 95% lebih dalam kedai tu ada produk Muslim. Jadi Ustaz tak payah pergi kat lain lah, beli. Mari sini je. Dah murah mana? Jadi untuk sama-sama kita mendengar tazkirah pada pagi ini, jadi saya seterusnya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk program seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita muliakan tuan saya saudara pengerusi kita yang baru saja memberikan ucapan haluan sebentar tadi. Seluruh sekalian staff One Stop Muslim, asyab hadirin hadirah muslimin muslimat, terutama Allah sekalian, kita panjatkan syukur ke hadratillah ta'ala dengan limpah kurnia kita dapat berada pada pagi ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mengundang rahmat dan barakah daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia, insyaAllah, dan merupakan satu saham akhirat yang kita harapkan memberi untung kepada kita pada hari kita semua dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Bulan Ramadan yang semua kita maklum sudah tidak beberapa hari saja lagi. Satu bulan yang merupakan bulan untuk mengupgrade ataupun menambahbaikkan individu Muslim. Sebab tu kita tengok syarikat macam-macam lah
jabatan, dia akan buat kursus bertujuan supaya selepas daripada kursus tu, staff dia, pekerja dia akan lebih baik. Jadi Allah kursuskan kita setiap tahun sekali, iaitu kursus Ramadan, yang matlamatnya selepas daripada Ramadan kita lebih baik daripada sebelum Ramadan. Dan bila kita sudah jadi lebih baik, datang lagi pula kursus Ramadan tahun hadapan, supaya selepas itu kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan satu saja tujuan kita semua ni diwajibkan berpuasa, iaitu di dalam firman ya a'udzubillahi minasyaitanirrajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu ibadah puasa, yakni Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas umat yang sebelum kamu. Allah sebut di belakang la'allakum tattaqun, itu tujuannya, supaya kamu jadi orang yang tattaqun. Panjangnya cerita bab puasa ayat ni, macam-macam hal lah, sakit lah, hafidiyah lah, buka puasa lah, neh masalah itikah lah. Tapi tujuan ni sajalah, la'allakum tattaqun. Kita tengok macam-macam banner keluar, neh sambutan datang Ramadan. Kalau dalam Facebook lagi banyak macam-macam status. Nak, ha. Orang yang tak sembahyang subuh pun buat status Ramadan. Neh banyak nak. Ha, itu alert dia panggil. Penjagaan supaya kita ingat Ramadan telah dekat. Ataupun nak Ramadan, nak puasa dah ni. Nak. Paling tidaklah komang-komang atas orang nampak yang ada akaun Facebook, dia akan ada satu hal Ramadan. Neh. Macam-macam ceritalah ni, hadis ni, kelebihan ni, tapi nak khabar satu ya tujuan dia, ta'allakum tattaqun. Neh. Mudah faham ni sebenarnya. Ha. Tu saja. Benda yang satu, kenapa Allah sebut satu saja? Biarlah banyak tujuan puasa ni, begini 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 begini, biar banyak, kita nak banyak. Neh. Ha. Satu sudah memadai, belum tentu kita dapat biku. Neh. Ha. Baru ni dia terusan Suez. Kapal kat kapal kontena. Kapal ni kalau boleh bawa 20,000 kontena besar lah. Neh. 3-4 padang bola. Panjang dia 2 hektar stadium. Neh. Panjang hak kat ni 2 hektar stadium. Ada lagi besar, 24,000 kontena boleh bawa. Maksudnya 24,000 lori boleh tu. Neh. Tapi hak ni sutir je. Neh, terusan Suez yang sangat penting, yang menjadi satu laluan yang menghubungkan antara lautan India dengan Mediterranean. Sutir je bubuh situ, dak gerak nak terik je. Neh, cokek kau tu dah ni tolak kau ni dak gerak. Nah, 10 hari barulah air pasang tu pun Allah bantu. Air pasang barulah boleh gerak ujung. Ha, nampak. Nak royak, tak perlu banyak. Satu saja, la'allakum tattaqun, belum tentu kita dapat buat. Betul tak? Ha. Kenapa? Kerana barang mahal. Neh? Ha. Neh? Nampak? Kita tengok orang-orang kaya, dia pakai BMW baru, Mercedes baru. Ha. Ha. Itu mahal tu, 300,000, 400,000 setiap. Hak kita sekarang. Hak kita 40 je. Cak pun jadi lawa. Ha. Ah. Jadi dia tu mahal, dia beli kereta 400,000 tu, dia pun sutir boleh beli. Nah, kita tengok oh hebat rumah dia. Bapak pun sedih. Ha. Eh. Berapa beli 315,000. Neh. Beli dua tir dak sutir tu je. Dak beli bayar. Faham. Satu tu berat dah. Jadi nak rakyat tujuan diperdukan, diwajibkan puasa ke atas kamu, sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu, umat Bani Israel pun wajib puasa. Saja tujuan, ada lagi hak lain, tapi yang besar ibunya la'allakum tattaqun. Siapa dapat sutir ni boleh tidur. Eh?
Nah, boleh tidur lena. Sebab apa? Dapat la'allakum tattaqun. Kalau dapat takwa ni, nah, pintunya syurga mati. Nah, tu je lah. Dia kita akhirat ni dua je. Nah, dia tak macam dunia. Kita duduk daripada traffic light tu, banyak baca bangak tu. Yuta balik, balik cabang tiga, straight je. Lalu seorang jimat, Haji Su. Nah, ambil kiri, lalu seorang pergi. Tak, tak zing. Nampak? Pusing kot tu, lorong siakak. Depan tu lorong ikan keli. Nah, banyak boleh tembak. Nah, akhirat dua je Allah sebut dalam Quran. Farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Bakit ramai mana pun berbilion-bilion umat. Satu golongan menuju ke syurga. Satu golongan menuju ke neraka. Dua sahaja. Nak balik semula losong. Nak betul tahjud lah dia lah. Nah, dia kata Sipulan bin Sipulan. Daripada losong atak zing. Masuk neraka. Sudah kerja dah lah. Nampak tak? Sudah kerja dah lah. Nah, nangis tak kita? Nangis tak? Kalau gitu. Jeng. Nampak? Bapa jeng. Dok li wastoh balik tak cik? Nampak? Dakci patah balik. Kalau atas dunia boleh ajar kot lain. Nah, atas dunia dia kata Sipulanah binti Sipulan. Nah, Fatimah binti Mak Zeng. Nah, dari kapung losong atak Zeng. Nah, tidak berjaya mendapat brin. Nampak? Neleh air mata. Pak tu big disu ni. Nampak tak? Nah, tapi boleh tahan lagi. Balik ajar kot lainnya. Jual puyuk-puyuk belanga boleh letih lagi. Dah. Tapi orang ni boleh sipulang, boleh sipulang masuk neraka nak kata gua ni. Nah, panggil TV, TV 3, TV dia masa tu tengok. Dah mana ramak? Dengar ramak masuk neraka. Oh, kita nak buat permohonan. Permohonan mana pula? Nak balik mula losong. Pasal kita tak mayang. Dia orang lain okey belaka. We pitih ke mok, we omonah tu pulang. Tak mayang. Nah, boleh balik mula tak? Tak boleh. Dia tak suka kata mu ayang ulu balik. Ma, agung nak balik mula tak boleh tu. Yang ni tu agung. Nah, menteri tak boleh balik semula. Nah, jadi ni tepat ni. Kita dapat suti pingat. La'allakum tattaqun. Dapat pingat ni laki puang. Laku sampai ke syurga ni. Nah, dan cara nak mendapatkan pingat ni. Mudah lah, duk ngajar ke apa sama. Tali besi buka apa radio, buka apa MP3 siap ada lagi. Jadi orang yang tertakut. Nah, salah satu pingat yang Allah akan berikan kepada orang yang melakukan amal namanya puasa. Nah, pingat ni tak cabut dah. Nah, kita puasa molek ikut sebenarnya yang diperintah syarak. Ditulis orang ini tertakut. Tulis dalam buk gitu. Pingat ni sampai akhirat. Kalau pingat dunia, cabut. Nah, kalau orang awal kapung, dia boleh PJK. Itu PJK. Kalau raja-raja tak main PJK. Bintang kehormatan. Ni, kalau dia jadi, dia pakai dada. Waktu bintang lapang, nanti bintang bucu, bintang lima. Bintang-bintang. Nah, mendapat gelaran. Kan raja kan? 7-8 bintang. Bila raja tu mati, bintang tu buh dulu ni. Buh tepi tu atas-atas. Faham? Banyak raja buh tengah. Betul tak? Bintang buh atas-atas. Buat apa? Duk-duk kat dia. Dah barang orang beri. Cabut mula. Buh atas lembek. Tutup batas nak beli dia buat. Masalahnya apa nak ziarah tengok. Betul tak? Bila tanang raja mati, bintang tu buat gila. Bagi losong lah. Tak museum. Faham lagi? Tak ada yang naik. Museum losong. Orang losong tak pergi museum. Kalau bandu. Kenapa? Dah kalau orang losong tak pergi. Dah orang jambat tiga nak pergi kau jauh lagi. Nah. Adalah bintang-bintang pun tekat atas. Tekat dua. Nah. Naik tekat dua dia pun. Bintang-bintang orang kerja dulu. Ni bintang ni bila? Ni siapa boleh? Nah. Ni maknanya. Tu. Tu semua tu cabut belaka. Pasal apa? Pasal hak makhluk. Nah, bila makhluk beri tak kekal. Ni tatakuh ni Allah beri. La'allakum tatakun. Kalau terjemah balik bahasa dia panggil. Semoga atau mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa.
Tetapi kalau daripada pihak Allah, la'allakum ni terjemahnya pasti. Dak tadika dah, pasti. Nah, pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Tak boleh nafi dah lah. Kalau kita la'allakum makna mudah-mudahan. Nah, tapi kalau janji itu daripada Allah, mu perasa begini macam yang aku suruh, pasti, garanti, dijamin kamu orang yang bertakwa. Takwa itu apa maknanya? Takwa itu luas pengertian. Nah, di antara makna takwa, melakukan amal yang disuruh, meninggalkan larangan. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjunjung titah perintah Allah dan tinggal yang dilarang. Itu saja takwa. Ada pula ulama memberi tafsiran yang lain, tapi sama aje. Takwa dia kata al-amalu fi ta'atillah. Amalan yang menunjukkan amal tu kita taat perintah Allah. Nah, sama ada amalan tu jenis buat sembahyang, puasa, zakat, haji, atau amalan tu jenis tinggal. Amal juga. Nah, sebab haram ni wajib juga kita buat. Buat apa haram? Buat perintah Allah, iaitu tinggal. Talabut tarki minallah, tuntutan supaya kita tinggal daripada Allah. Nah, batu dalam kitab-kitab tafsir, la'allakum tattakun, ditambah belakang bracket, al-ma'asi. Tattakun al-ma'asi, kamu semua takut kepada derhaka kepada Allah. Nah, hanya maksudnya tidak melakukan maksiat. Maksiat ni bukan bawa porong, duduk dalam bilik, duduk bawah pokok ru. Kita dulu nampak maksiat tu, nah, panggil pencegah maksiat. Nah, maksiat bukan bawa perempuan duduk bawah pokok kita. Maksiat ni bahasa Arab, bahasa Melayu derhaka. Apa makna derhaka? Tidak patuh. Tak patuh ke siapa? Tak patuh ke Allah. Jadi apa saja yang derhaka Allah, namanya maksiat. Kawan kita bangun jatuh piti dua ya, kita buat senyap. Kawan kita lari, kerak bola kocek dua ya. Itu maksiat tu. Nah, derhaka kepada Allah. Nah, kita tengah makan mari anak kucing, minta nasi sikit, pung kita tendang. Maksiat tu. Orang ini sudah mengerjakan maksiat, derhaka kepada Allah. Allah suruh sedekah, negeri terajang kucing. Nah, anak dia lambat ambil air, dia pun khapuk atas kepala. Dia khapuk atas kepala. Maksiat tu derhaka kepada Allah. Allah suruh kasih sayang. Anak lambat ambil air, ayah suruhnya khapuk atas kepala. Faham? Mana boleh? Kalau pukul anak, tak boleh pukul kepala. Tak boleh pukul muka. Tak boleh pukul kemaluan. Tak boleh pukul kuat. Tak boleh pukul cedera. Tak boleh pukul luka. Tak boleh pukul bekok. Itu haram belaka. Pukul ini memberi rasa sakit sedikit supaya dia rasa bersalah dengan sebab suatu perkara yang telah dia buat. Baru ada perasaan gitu, adalah manfaat pukul. Nah, mungkin ada kita, oh, pukul anak lebih. Minta maaf lah. Kena minta maaf. Nah, itu dia panggil hak dengan orang lain. Baik. Kenapa, apa maksud takwa ini dijelaskan dalam hadis-hadis banyaklah. Maksudnya kalau mum puasa kat gigi, mu janganlah sampai menafikan tujuan berpuasa. Tujuan puasa jadi orang yang bertakwa, tapi dalam puasa itu mu langgar patang larang orang yang bertakwa. Contoh yang paling mudah, cakap. Dia puasa cakap ngaruk ngabang. Neh, dengan ini dia ada sokmo taukik lafzi belakang. Faham lagi? Dia ngaruk saja, ngaruk ngabang. Neh, padahal nyaknya ngabang jadi mangsa. Nah, apa dia cakap ngaruk ngabang? Cakap yang berdosa. Cakap mengumpat, cakap dusta, cakap fitnah, cakap lucah, nak cakap kotor. Puasa, neh. Termasuk tulis. Tulis dalam Instagram, tulis dalam kilogram, monogram, kilometriko. Tulis, tulis, tulis. Tulis itu terjemah bagi lisan. Nah, kalau lisan itu haram, tulis itu haram. Nah, maka kalau kita cakap benda-benda lagu ni, puasamu, orang kata yilek, orang gepe. Nasuru sabdun alat. Nah, balik awal, bahasa Terengganu. Dole kepeng. Nah, puasa caruk, tak boleh skepeng, tak ada pahala. Puasa cakap lebong, tak ada pahala. Nah, puasa mengumpat, tak ada pahala. Lepas tu ada pula netizen kata,
Dia pahala-pahala ni bukan hak seorang ustaz. Allah yang nak bagi, dia bagilah. Apakah kuasa kamu seorang ustaz nak menafikan pahala orang lain? Aduh, netizen. Waduh lah, mau dia. Nah, marilah like hak orang man. Like, waduh jadi kot. Yang kata tak ada pahala tu bukan ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa hajatul lillah fi ayyada'a ta'ama wa syaraba au kama qala. Barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan yang jahat, maka tidak ada faedah, tak ada hajat pun Allah nak beri pahala kepada dia tu berpuasa. Itu jelas situ. Nah, dalam kitab-kitab syarah hadis dia kata ibaratun an adamil qabul. Ini ibarat daripada ketiadaan terima. Allah tak terima. Tak terima mana puasa dia tu. Bukan ustaz kata. Dia ni pelik-pelik ni. Banyak nak pandai pada ulama' dia ni. Nak. Orang kata tak boleh buat hal gini, haram gini. Dia kata, kita Islam bukan nak menghukum, menjelaskan hukum. Nampak baik semua dia. Padahal bongok. Bukan orang menghukum. Orang menyampaikan hukum. Buat gini haram, buat gini haram. Itu bukan orang hukum orang. Menyampaikan hukum. Nak. Nih, terlajuk baik. Baik ini masuk neraka. Dia masuk syurga beriman dan beramal soleh. Faham? Orang tanya Syekh bin Hajar, orang tanya Imam Nawawi, orang kafir, baik, suka sedekah, suka tolong sesama makhluk, masuk syurga, masuk neraka. Semua masuk neraka. Orang baik. Nah, apa tu pasal? Pasal tidak ada iman. Nah, jadi kita muhasabahlah. Hak puasa-puasa lepas warna mulut kita. Nah, sekalipun kita maki anak kita, itu dipanggil kaulazur, perkataan yang jahat. Padahal dia kata kat orang dah, dia supah anak dia, kisnya anak dia waktu supah air sirap. Nah, atau anak dia waktu pecah cawang. Siapa dia maki? Padahal cawang bukan mahal. RM4.9 nauti DIY. Kalau kedai kat jual buah sini lerang tu lagi murah, RM2.20. Dah duyar lagi. Nak? Ingat eh, ibu-ibu tak salah duk katuk anak buat pecah gelap. Kalau anak buat tupuh apa benda air atas lembek tak salah maruh. Ajar dia. Ni duk. Pau, copah. Suti tak ada air. Kelemah, kelemah. Putih. Ayuh dah benda jatuh gelap. Duti. Dah gelap suti aku suti weh. Padahal anak dia. Tak ada anak susah cari tok bomo berobat anak kanak. Asal habi yakau kabu kau pun nak ganak. Boleh anak kepa lambat selih. Ada tak lagu tu? Ada erti bahasa tu panggil mak beruk namanya. Anakmu kan tu. Nah, bukan ki maknanya anak kita jadi progo bersiri. Nak pa lagu tu. Nah, cuba buat jatuh gelah. Ada faham tu konsep Islam ni. Tak erti. Nah. Apa gejik ke? Apa dia katok langang dia? Dia kata dia ada wak ni. Wak tu pun wak hanya. Lah, Tuhan wak tiga golongan dalam rumah. Mok, ayah, anak. Tak harap lagi. Ayah tukar kerja cari piti. Boleh piti beli gelah. Balik rumah hubuh gelah. Anak wak tukar pecah kerja dia. Mok tukar sapu. Buah dah datang. Comel tak? Kucarang tu molek dah. Anak kita buat pecah gelas tak? Sehari 8 hari. Tak. 8 hari tak pecah suti. Tengok tak? Ada 2 bulan sekali. Ada gitu. Biar reti sini. Anak kita tak sayang. Nah, tak ada anak kau susah main ajak. Habis air kolos surat. Dia terjun mandi dunuk dalam tu. Ambil berkat nak suruh beranak. Boleh anak kepah. Apa kita berani kita kata anak? Anak kita cek 2 tahun. Kira besar dia kata, tinggi atas. Kita cuh kali, cuh kali kita temau. Takutkan anak. Kena faham baik-baik. Sekalipun mu supah, mu makikan anak mu, orang tak dengar, tak buat status apa, itu adalah kau lazul, mu sedang berpuasa, Allah tak berhajat nak beri pahala.
Ne. Ha. Ba ada orang kadang-kadang dalam rumah duduk luar lah molek. Dalam rumah duduk perangah, luar comel orang apa. Nah. Ha, tulis status ni, sayangilah anak-anak anda, permata hidup kita. 15 like. Oh. Padahal anak di rumah kapak, kapak sepak kamu. Orang nampak dah, orang apa? Faham? Ha, jadi fitrah manusia nak kabur kau orang, hak baik-baiklah. Nah, ha, mana dia ditulis? Dan baru selesai menyepak 4 kali punggung anakku. Orang tulis gitu, jika buat baik. Nah, anak ini mutiara, anak ini begini, sayangilah anak anda. Cara memberi berkesanan kepada pelajaran, pada otak anak. Oh, habis cerita ke. Ah, tapi anak awak jatuh gelak kaping wi suti. Nah, bahagian sandiwara radio. Faham lagi. Nah, jadi barang siapa yang tidak meninggalkan kaulazur malam yada, siapa dak tinggal bercakap hak tak betul, hak Allah marah, cakap yang haram, tak ada pun Allah berhajat kepada puasa. Jangan dalam hadis lain Nabi meriwayatkan Allah berfirman, as-saumu li, hak muduk puasa tu bagiku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan bayar seorang-seorang pahala puasa di akhirat. Allah nak bayar pahala lain malaikat, bagi malaikat. Banyak ni, banyak ni sujud, banyak ni baca Quran, banyak ni berjuang, banyak ni derma. Nah, tapi as-saumu li, hak bab puasa aku. Dalam banyak-banyak amal, wa ana ajzibih, aku yang akan balas berapa puluh ribu kali ganda aku. Tapi hak ayat dalam hadis tadi, malam yada kaulazur, siapa yang tak tinggal ketika berpuasa berkata yang salah, yang karuk, yang haram, Allah tak berhajat. Nah, nah, tak berhajat. Jadi lengoh saja kita puasa. Nah, ha, ngupak. Macam mana kalau ngupak ni kau puang? Dia kata, alah-alah, puang tak kena sama. Bukan kata orang puang belaka. Cuma orang lelaki bak lain. Ada orang yang tak puas hati. Nah, kita kata ngepak ni orang puang. Bukan orang lelaki tak ngepak, tapi sikit. Nah, hak lebihnya orang puang. Nampak? Dosa bagian mulut dia orang puang. Dia memang PhD. Orang lelaki ni ngepak juga tapi tarah UPSI. Darok cetong. Faham? Haa, apa pasal orang lelaki dia jahat lain. Cuh rumah, ngedor dadah, ambil upah kata orang. Haa, orang puan tak ada ambil upah kata orang. Jahat banyak dah ke pasien lain. Nah, orang puan mulut duduk atas jadah surai. Mulai-mulai dia kopek. Nak tidur atas katil, nyandor berbatas atas belakang tu, lelaki duduk sebelah. Dia ngupah hajiran ni. Laki dia kata, haa, dah ya, gitu lama dia. Dua-dua ekor boleh dosa. Tak nampak tak? Nah? Melainkan dia cakap seorang. Apa tak lagi ngopak? Ngopak ni ada tukang dengar. Nah? Ada seorang tukang dengar, dia pun buruk ke orang. Nah? Kalau tuang dia dengar, tuang dia marah. Itu dia panggil ngopak. Laki dia tak tubik lagi, laki dia duduk luar lagi, duduk tengok tali besing lagi. Faham lagi? Dia duduk seorang luar tak kata, popek. Itu ada lagi ngopak. Dia panggil sewe. Faham? Cakap sekok. Nah? Ha, faham lagi? Jaga mu mulut. Kan kita mulut kita ni, kita lama benda nak pergi jalan. Orang lama kunyit ke, lama kuah ke, lama lecu. Ha. Lama lecu, jangan apa lama kuah nak tubik. Faham lagi? Eh, lama garang nak tubik. Lama lecu. Faham? Apa tujuan? Nak suruh nampak? Boleh. Tapi dia pergi ngupak. Tubik benda tak boleh. Kalau nak ngupak tu sama-sama lecu. Lama, tak lembu. Faham? Baru sabah dengan tubik. Nah, mak dia lama, tak lembu. Anak kata, apa mak lama, tak lembu? Mak nak pergi ngupak. Baru pandang. Tu nak? Ni lama, hak molek-molek, tubik, hak uduh-uduh. Tak kena lah. Sebab tu kalau barang nasi berani apa, bola pinggang molek. Pinggang milami, pinggang akorok. Faham? Oh tak, bola purung. Oh, purung apa benda? Oh, buah nasi ayam. Oh, ayam nak makan. Jadi kena faham baik. Nah, lelaki cakap caruk. Ibrahim cakap caruk.
Neh, hidup seorang dah ada 3 4 orang ah, tu bib seorang habis waktu bib. Begitu begini gerengilah. Nah, Ramadan habis puasa. Nah, ha. Ngutuk sama adik-beradik. Faham lagi. Fitnah kau orang. Neh, cuba tengok dalam Facebook 8 kali Ramadan, 8 kali Facebook, 8 tahun Facebook. Ada tak orang berhenti fitnah bulan Ramadan? Ada, straight eh. Go hit. Nampak? Nampak? Go hit ni jalan terus. Neh, tak ada kira Ramadan tak Ramadan. Tinggal status saja. Nah, ini masalah. Jadi kita kena faham baik-baiklah. Sebab itulah ada hadis yang lain. Imam Tirmizi meriwayatkan Nabi kata man kam min sa'imin laisa lahu min siyam illal ju' wal 'athash. Ramai yang berpuasa. Nah, kalau bulan Ramadan ramai puasa. Nah, raja puasa, menteri puasa, esko puasa, YB puasa, apa lagi? MPKK puasa, JKK pun puasa. Faham tak? Orang kampung puasa, orang gori taksi, orang kerja jabat puasa, puasa belaka. Tapi laisa lahu min siyami, tidak ada daripada pahala puasanya dia tak dapat. Ilal ju' wal atah, melainkan boleh lapar dengan dahaga saja. Nikih eh? Nikih ni nampak tak? Orang lain puasa boleh pahala, dia boleh dahaga. Nah, jadi akhirat kat gi dia akan tuntut, mana pahala puasa aku? Kalau banyak ni saja aku dapat, dah aku itu kan puasa. Malaikat kabarlah tahu dah mau puasa. Tapi matamu tengok haram. Tanganmu buat benda yang haram. Nah, sebab bukan kau lazur saja. Malam yadak kau lazur wal amala. Ha. Siapa tak tinggal cakap hak uduh dan melakukan perbuatan hak uduh. Ha. Sama ada perbuatan kita ni dengan orang atau orang dengan kita. Nah, ha. Gitu baik bulan puasa. Tujuan nak pergi tengok orang puan. Habis kepala. Dia kata puan dia ni. Lambat hari buka baru 3:30. Neh. Kau nak kira jauh. Dia jalan dia ni. Kat orang jual ramai. Tengok orang. Nampak pula puasa. Dia nak pergi tengok orang. Dia apa nak pergi? Boleh pergi. Pergi ada hajat. Nak beli barang buka. Nak beli ayam dia. Ayam kena seksa dia. Ayam musing, ayam kena seksa dulu dah panggil. Neh. Nah. Ha. Tu baru boleh. Itu pun yaghudduna min absarihim. Dalam ayat kata hendaklah yaghuddun, kena tundukkan pandangan. Betul tak? Budak-budak puan pula tukar jual bila posisi dia tengok baju dia. Tubuh saya 34 perut. Pakai pinggang seluar 29. Tubik berketak-ketak isi lembu kot biar. nak khabar nak pakai ketak. Nah. Ha. Badan 34D. Pakai baju 34A. Mah. Ha. Bersembur-sembur tubik. Jual benda? Jual macam-macam. Waktu jual bunga api. Waktu jual krepek. Waktu jual air tebu. Nah. Habis pahala orang sedih. Dia tukar paling banyak sekali dosa. Sebab dia orang lain habis pahala puasa. Nah, dan nak jual, pakai hijab lah. Nah, wajib berhijab bila keluar daripada rumah. Al-mar'atu auratun. Hah, perempuan itu kebanyakan tubuhnya aurat. Itu maksudnya. Nah, jadi bila keluar, berhijab. Hijab ni bukan maksudnya tudungnya labuh gitu. Maknanya menutup aurat dengan betul. Walaupun pakai baju kurung, tapi baju kurungnya longgar. Walaupun pakai tudung yang bukan tudung besar, tudung bawah, tudung krisi, tudung seluar kuningnya, tetapi memadai, menutup dadanya. Nah, longgar dan tidak terbayang auratnya, pakaian dan sebagainya. Kena faham baik. Takut-takut saat ni lah. Dia puasa, puasa. Lepas tu dah dengar bunyi budi raya-raya dah. Rasa kejap puasa tahun ni. Tak kejap apa, tak ada skepeng boleh pahala. Faham lagi? Tak ada skepeng. Kalau mana 30 hari puasa, laku 3 hari padang dah. Tuhan terima. Nah, 27 Tuhan tolak. 3 boleh kau buat wadah negara. Nah, tiba-tiba tak boleh kepeng. Nak balik utang balik dengan Allah Ta'ala. Nah, nak pergi beli. Dan puasa kita bukan macam puasa Rabi'atul Adawiyah. Bukan macam puasa Imam Hanafi. Bukan macam puasa para sahabat. Boleh sial.
Kau pak petang kau boleh beli sendiri ya? Contoh. Nah, diri kak beli kak jual-jual kak tengok sesi-sesi kak. Nak? Ini boleh. Anguh 80 sen. Tinggal 20 sen. Okey lagi. 20 sen. Nak? Boleh buat beli celak lagi. Hutang balik sendiri balik. Kalau banyak dah. Timbang-timbang pada puasa musia, matamu tengok hak Tuhan marah sia tengok. Hutang balik sia setengah. Kan timbang lagi. Nah, kena hati-hatilah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada sedikit. Penjelasan tentang takwa tadi. Tujuan berpuasa supaya kamu jadi orang yang takut dan ma'asi, kamu semua takut untuk melakukan perkara yang Allah tidak suka. Kita tengok soalan yang telah diajukan di hadapan saya ini. Soalan yang pertama, kita kerja orang lain yang buat komisen itu masuk dalam gaji kita. Haram atau tidak? Sebab orang yang buat kerja itu terpaksa buat. Kita tak ada kerja lain pun masa itu. Kalau kerja kita orang lain yang buat, komisen itu masuk dalam gaji kita. Haram atau tidak? Baik. Dia kerja tapi dapat komisen. Komisen tu kerja orang lain. Dia bergantung atas terma majikan. Nah, majikan kata awak sebagai umpamanya supervisor di bahagian ini. Nak gaji awaknya RM2,000. Ini pekerja awak 5 orang akan buat kerja. Nah, banyak mereka buat kerja, banyak awak dapat komisen. Nah, pokoknya harus. Itu ketetapan majikan. Faham tak ni? Untuk menggalakkan dia nak banyak bekerja dengan betul. Nah, dia kan memang dia rajinkan pekerja-pekerja di bawah dia. Itu boleh. Yang tak bolehnya benda itu tidak ada syarat. Dia sendiri yang reka komisen orang itu dapat ke dia. Dia duduk saja. Nah, waktu tak boleh. Nah, lepas tu galakkan-galakkan kerja daripada majikan, dibenarkan majikannya buat. Majikan kata kalau awak nah pergi mana-mana, nah saya akan bagi 1 jam RM20. Dia pun buat kerja lebih 1 jam RM20. Tak ada masalah. Itu ketetapan majikan. Ni tak, dia tak buat RM20 tu tak buat. Nah, kawan-kawan dia yang buat RM20, dia ni kata masuk nama aku seorang. Padahal hidup di rumah duk main cokok. Nah, itu haram. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum kalau anak laki-laki langsung tak tanya khabar seorang ibu? Nafkah memang tak pernah bagi pun. Alasan dia sudah ada isteri dan anak-anak. Ha, ini masalahnya. Nah, dia Tuhan jadikan manusia ni ada beberapa perkara yang berbeza dengan binatang. Binatang ni bila dia sudah berdikari, dia tak ingat lagi kepada ibu bapa dia. Nah, nampak? Gusa ke rimah ke apa, memang ibu bapa dia akan jaga dia. Tetapi bila sudah lepas susu, bila sudah boleh cari makan sendiri, dia ke hidup yang asing. Itu hayawan. Manusia dok lagu tu. Nah, sebab tu dalam fiqh Islam, kita orang laki-laki belum kahwin, wajib kena jaga ibu bapa kita kalau dia tidak mampu. Dan bila kita selepas kahwin, wajib juga jaga ibu bapa kita. Kena jengat baik-baik. Kita kalau laki-laki belum kahwin, wajib jaga ibu bapa. Selepas kahwin, wajib jaga kebajikan ibu bapa tadi. Walaupun kita sudah ada anak dan isteri. Anak isteri wajib nafkah. Nah, ibu bapa kita yang tidak mampu, suami tadi, anak tadi, wajib lagi jaga kebajikan. Orang perempuan, bila dia belum kahwin, dia kena jaga kebajikan ibu bapa dia. Bila sudah berkahwin, dia kena dulukan suaminya. Situ kaedah. Ha, ada pula anak laki-laki tak mau cara ke mak. Nah, kalau dia kabur masa kecil, mak dia rendam dalam air, biar mati. Mak-mak bila kita besar, kita tak mau cara dah ke mak. Mak dia pun selang. Biung, lepas kot ikat.
Nah, mak dia kata kalau kau tahu umur ini aku cekik mampu mu dulu. Nah, ini masalah. Nah, dia tak faham. Dia hidup dunia ni dia buat aku suka dia. Dunia ni hak orang, kena ikut kata orang. Siapa punya dunia? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah langit dan bumi. Bila kita duduk pada satu tempat yang jadi milik orang, wajib kena ikut peraturan tuang dia. Ha. Kita ambil motor sikat, duduklah tanah kita, wadah kita nak congek, nak rebah, nak apa pun. Naik atas jalan hak rasmi, kena ikut peraturan. Nah. Ha, itu masuklah jabat orang, wajib kena ikut peraturan jabat tu. Ngaruh jabat perikanan, masuk dalam jabat pendidikan. Ha? Dalam jabat perikanan tak apa, awak nak kata apa? Masuk dalam jabat pendidikan, hei, dah boleh kena ikut peraturan. Nah. Maka kita duduk bumi Allah, peraturan Allah. Peraturan Allah, kita kena jaga ibu bapa kita. Dan anak isteri, wajib nafkah. Ha. Dan ibu kita yang masih yang susah, yang miskin, kalau miskin, wajib pula atas anak berpakat untuk menyelesaikan kekurangan nafkah ibu bapa. Nah, jangan nampak anak isteri saja. Itu pekoh hak toki kita buat diri. Nah, ini pekoh Islam. Nah, kawan saya sumber pendapatannya haram. Dia beri saya hadiah Quran. Boleh guna ke tak? Bila kita tahu kawan kita ini sumber hartanya haram, jangan kita terima. Dengan kita tidak terima tu, itulah yang mengisahkan dia kalau Allah kehendaki. Sebab kalau kita orang yang harta haram, semua benda dia buat orang sokong mereka, dia akan tidak akan berhenti daripada usaha haram. Bada Imam Al-Ghazali sebut manusia ni sebuah harta depak. Yang pertama, harta dia banyak haram atau semua haram. Tak boleh kita makan kalau panggil kenduri dan sebagainya. Termasuk terima pemberian. Yang kedua, kita tak tahu halal atau haram. Kita tak apa kenal dia ni. Tapi dia panggil kenduri kau yang nak dia. Husnuzani, boleh makan. Yang ketiga, dia ni nak hartanya halal. Memang hak tu boleh makan. Boleh terima hadiah. Yang keempat, sikit saja hak haram, banyak hak halal. Sebab dia ni kerja ngajar cikgu sekolah. Ha, sekolah rendah. Nah, ha, boleh 2,000 setengah lah tu. Cuma dia ni jarang-jarang kali ambil nombor ekor. Faham lagi? Ha, maka, hak gaji dia tu, hak lebih. Ha, boleh makan. Faham lagi? Ha, tapi masalah kita sekarang ni, kita bila orang nak beri kita hadiah, bila orang nak jemput kita makan gitu gini, kita kira tak pendapatan dia? Tak. Lambat panggil jemba. Tok Imam tu ialah tokoh lepak kalau panggil. Faham tak lagi? Jemba punya masalah. Padahal dia makan haram. Dia rasuah. Dia dapat jalan yang haram. Dia tidak membawa buat cara urus niaga yang betul. Tak boleh. Sini takwa. Sini beza dengan orang yang jahil. Nampak? Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang jahil? Takkan sama. Orang ada ilmu, tak boleh makan dia ni. Dia ni rasuah. Dia ni rasuah ni, tak boleh makan kenduri anak dia. Gi saja boleh dah tunjuk muka. Makan tak boleh, harta haram. Ha, itu orang alim. Kita kira tak gitu? Lambat panggil bawah. Dam. Puak-puak. Malah khubah bahan khubah. Malah lembu bahan lembu. Tinggal tulang lembu. Nah, pasal apa? Tak ada kisah. Tak ada. Jadi kena ada kisah sikit. Benda nak masuk dalam badan kita. Faham? Haa. Kalau orang jangan makan. Kadang-kadang kita terlupa dengan kesalahan kita sendiri. Kita duduk cari kesalahan pekerja yang lain. Nah, itulah. Fitrah manusia ni tak kira pekerja staf apa di mana pun, memang fitrah dia, dia tak suka cara hal salah dia, dia suka cara hal salah orang lain. Nampak? Ha, memang jenis perangai manusia. Nak? Sebab tu orang buat rumah ruang tamu lawa. Nah, tapi jambang suhung. Bilik air berapa tak nampak, bilik air. Laki masuk dalam bilik air, jatuhlah besen masuk. Nampak besen tu, turut depan itu. Nah, apa? Haa, tu orang ada kelih. Orang kelih ni, ni muka depan tau. Sobek situ, bola sisik gini, susung lapu gini. Obuh bunga gini, bagian jerang tengok. Nah, bagian jerang tak tengok.
Neh, berkubang macam sarang rima. Neh, ah memang perangai manusia lagu tu. Nah, ah kalau hok molek kabur kat orang. Kalau hok uduh dak. Batu bila kalau orang kerja, dia duk cari salah orang. Nah, tapi kalau cari salah, dia bertugas untuk perkara itu, tujuan untuk membaikkan keadaan atau supaya sistem kerja jadi lebih baik atau sumber daripada pekerja itu berkhidmatannya akan tambah baik, itu boleh. Nah, ni dak cari nak mampu ni. Nah, nak jatuh hok ni, jatuh hok ni. Suka dak kalau orang jatuh kita? Dak nak. Jangan jatuh orang. Dia gitu. Nah, oh jangan main. Pasal apa? Pasal kerja kita tidak ikhlas. Nah, kerja dak ikhlas. Dak ikhlas jadi dak betul. Kan setan janji dah, kan aku akan jadi doktor lah ke umatmu. Hamba-hambamu yang bernama manusia keturunan Nabi Adam, aku akan sesak belaka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang aku tak boleh sesakkan, tak boleh aku jadi rosak, hamba-mu yang ikhlas. Adalah itu. Nah. Ha. Dia kalau kawan kita buat doktor, kita tegur. Tegur bukan nak mampu. Ha. Ha, dia buat doktor, kita tegur. Eh, tak boleh buat keling ini salah ni. Boh tak tahu ni, haram ni. Nah, ha, dalam dah hotel kita duduk 100, ya, buat 100, ha. Jadi, buat 180. Tipu 80. Nah, nak? Ha, dia kilometer, dia bayar sekian kilometer contoh. Nah, ha, dia pergi 18 kilometer buat kerja. Dia tulis 22. Boleh, 4 ria. Kita tegur, tak boleh ni, haram. Ha, tu cara dia. Nah, tu cara tu tegur menegur. Neh, tapi ini tak boleh tegur orang pula. Dia kata kemungkinan yang tegur itu belum tentu betul. Mang, jadi macam-macam lah ni. Kalau Ramadan tak balik bentuk kau, tak. Kalau Ramadan tak boleh bentuk kau seseorang itu, gua ni cara lain pula. Dia kata Ramadan tak boleh mengubah hidup seseorang. Tak jadi baik juga Ramadan. Yang mengopaknya, curinya, menipunya, melebong, ngetek juga Ramadan. Jadi macam mana? Wallahu'alam. Faham? Neh? Buang kerja lah. Nampak? Kalau berjabat kau. Neh? Atau pergi kusu balik, kusu kau curi. Neh? Nampak? Dia begitulah. Peluang kita ini, sebenarnya ada 4 peluang. 2 di dunia, 2 di akhirat. Di dunia ini, iaitu kita beramal. Amal kita ini sebenarnya bukan saja pahala, tapi dia menghilangkan salah-salah kita di masa lalu. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Buat benda yang baik. Dah dulu ada banyak dah orang pakai banyak lah aku dosa itu. Sop-sop bukit besar dia nauti. Ha lagi. Ha, maka buat hak baik sekarang. Yuzhibnas sayyi'at. Nah, dia akan tendang dosa-dosa dulu daripada buku catatan amal. Nah, yang kedua, kita bertaubat kepada Allah. Neh, tak jadi apa juga aku Ramadan. Bertaubat kepada Allah. Nak? Dekat nak mati dah. Banyak dosa. Tiga lautan dosa. Nak? Bertaubat kepada Allah. Atta ibu aniz zambi kamala zambala. Orang yang bertaubat daripada dosa, jadilah dia orang yang tidak ada dosa. Jadi macam budak-budak. Anak kita, cek mana ada dosa. Nak? Pok je dosa, mok dosa banyak. Anak kita dah ada dosa. Nah. Ha, jadi, kalau pok dia tu, kalau umur 50 dah taubat, pok dia tu jadi macam 5 bulan tu. Bukan mana kena bakar pamper. Tak, maksudnya, tidak ada dosa kosong. Nah. Jadi, kita muhasabah diri, 6 kali Ramadhan tak pakai juga aku. Nah. Ha, ada tanda-tanda Allah tidak mahu kita jadi orang baik. Sebab kalau Allah nak kita jadi orang baik, kita akan jadi nak berubah. Nak jadi baik. Kalau rasa tak ada hak. Tak ada hak. Jadi hak jadi apa? Tak ada hak. Ni orang ni, orang jahat. Nah, tapi kalau orang jahat, dia berasa aku jahatnya selama ni. Nak? Banyaknya aku langgarlah perintah Allah. Aku ni kalau gini tak bersyukur selama ni. Itu orang jahat yang nak jadi baik. Iza aradallahu bi 'abdihi khaira basharahu bi uyubi nafsi. Bila Allah nak jadi seorang itu baik, Allah mulakan jadi orang itu nampak pada buruk diri sendiri. Nah, jadi kalau kita rasa Ramadan tak boleh mengubah kita,
Tak ada benda kalau kita rasa lagi tu, kita yang kena berubah. Ha. Soalan seterusnya. Orang yang suka pinjam duit tapi kita tak tahulah, dia tak akan bayar, dosa tak kalau kita buat bodoh je? Alasan nak beli susu anak lah, nak beli makan itulah, bagi semua lah itu, bagi ini, ya mitok, pacarah mitok. Macam mana? Dia penyakit gini, kena faham. Mitok sedekah, pinjam berhutang dengan orang, kena faham baik. Siapa yang ada harta, dia berhutang, hukumnya haram. Dia hutang ni sebenarnya makruh. Tetapi bila berhajat, hukumnya harus. Itu hukum. Kena faham hukum. Dia orang kaya dah pergi butang lagi. Tak boleh. Nah, ada ulama' kata haram, ada ulama' kata makruh. Tak boleh. Dia berhutang ini orang yang berhajat. Nah, tetapi perkara yang hajat itu benda yang keperluan hidup. Bukan nak berlawak. Nah, tu hutang nak berlawak tu dilarang syarak. Kan tu boleh minta sedekah, hukumnya makruh minta sedekah. Bila makruh, dia memang susah sungguh, memang susah layak minta sedekah, susah dia pun minta sedekah, makruh. Bukan harus, tak harus. Nah, nah, kenapa yang disuruh ya, jangan minta sedekah, usaha juga sendiri. Ha, tapi dia pergi minta juga sedekah padahal memang anak dia lapar sungguh, dia minta God sedekah pada masa itu, makruh, tak turun ke harus. Nah, tapi kalau dia memang tak sampai darjat, susah, dia minta juga sedekah, pokoknya haram. Dia minta sedekah susah, perlukan RM100, kepik sungguh hidup dia. Mana lagi lebih pada RM100, tidak balik lagi berdosa. Nampak? Itu hukum. Dan kalau kita tak belajar, kita henti gini. Nah, tu orang minta dekat ni, orang senang dah, kaya dah, cikgu besar, minta kau kat tuang. Boleh, ada boleh. Ada tak begitu? Ada tak? Senang dah, makan gaji dah, kerja jabat, kerja situ sini, bagian batuan apa susah, minta kau. Makan haram. Tapi kata orang yang senang dah, minta juga batuan untuk orang susah, muka daging dia cabut. Oh, ikan mak lagi. Lagi bangkit pada masyarakat, muka jatuh. Haa, ni je ni. Set-set pun senang dah, ajar lagi. Ajar semua. Mana-mana ada lubang boleh, ajar semua. Tak? Nabi kata, cabut muka, daging muka di hari kiamat. Nah, kalau kita susah, tak apa, nak minta. Nah, kalau kita senang, jangan. Nah, kan itu untuk orang susah. Bukan orang senang. Lah, lihat dia yang ajar. Eh, kenal kawan ni. Kawan dia cok dua kali, lapong-lapong. Boleh dimata, ya. Padahal dia orang senang ni, RM6,000 dah dalam bank. Nah, duit punya pasal. Nah, orang kata ni cabut daging muka bila-bila. Tak apa, orang kata kediang. Cabut daging ni tak cabut gila ni. Boleh-boleh ada ni gomong. Nah, ni kena hati-hati. Soalan seterusnya. Saya acak dah puasa tahun ni kali ke-30 dah gomongnya. Kalau mau panjang, rasa macam ke sedikit beban lah dengan kerja. Mepeh bahasa. Nak buat guna tu Ustaz? Dia kata 30 tahun lah tahun ni dia puasa. Ha, panjang umur dia, 30 tahun dah. Ha. Ha. Kemudian dia rasa letih lah. Dengan kerja rasa mepeh. Mepeh ni maknanya overshoot. Betul panggil tak. Nah, habis power, habis power. Tak. Ha, gua ni. Berhenti kerja lah. Puasa saja. Mau nak berhenti puasa ke nak berhenti kerja? Amu soalan pun ni. Soalan ni nak ginya supaya daya puasa. Ya, kerja tak mau. Ha. Puasa cari pahala, kerja cari piti. Piti dengan pahala mana pun nak? Nak dua-dua. Kamu duduk ingat kepada akhirat. Kamu cari akhirat, Nabi Allah kata jangan lupa bahagian kamu di dunia. Jawab dua-dua. Ha. Nah, kerja macam biasa dan berpuasa tu beza orang beriman dengan orang kafir. Oh, tapi dia tak boleh, tak makan, tak minum. Kerana dia kerja. Kita beza. Walaupun kita kerja, kita letih. Tapi puasa ini kerana Allah. Maka kita akan jadi gengar. Buat dua-dua tu je jalan dia. Minta saya duduk konang, nak berhenti puasa. Suruh berhenti kerja, tak boleh. Bulan puasa, bulan pengampunan. Saya ini banyak dosa lah. Macam-macam dosa saya. Membawang itu kerja sembilan saya.
Kalau sampai puasa penuh sebulan, mayang terawih, Allah ampun tak dosa saya, Ustaz. Macam tadilah, hari kiamat ditimbang. Timbang amal kita baik, timbang amal yang jahat. Hari kiamat juga namanya Yaumul Jazak, hari pembalasan. Yaumul Mizan, hari suka, hari timbang. Timbang mana? Timbang pahala. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka barang siapa yang bila ditimbang di akhirat nanti, pahalanya baiknya lebih berat, masuk syurga. Wa amma man qaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Dan seorang lagi bila timbang, ringan hak baik, berat banyak sebelah tak baik, maka masuk dalam neraka. Tak ada peduli siapa-siapa. Nah. Ha, jadi mu ni mulut membawang. Ha, mulut cakap uduh kau orang. Kemudian berpuasa. Gua nak kira Tuhan ampun ke tak? Dia ni kalau Allah tak maafkan hak jahat mu ni, dan Allah terima pula amal baik puasa mu ni, dan Allah tidak, Allah maafkan amal jahat mu ni, tak masalah. Tapi kalau maknanya Allah tak ampunkan lagi dosamu membawang, tak dihapuskan dalam buku amalanmu, di akhirat kayak gitu timbang. Nah, Lijah binti Drama. Nah, daripada Lorong Siaka. Timbang. Berapa pahala puasa dengan semua sekali? Malaikat kata 100 kilo. Dosa pula berapa? 101 kilo. Tu dah lebih sekilo bahagian dosa. Fa ummuhu hawiyah. Masuk neraka dia. Faham? Masuk kodok 101 kilo. Tak, kodok lebih sekilo dia. Itu kita takut. Betul tak? Tapi kalau Allah ampun kan, tak ada. Kita dapat kebaikan semata-mata. Nah, apa tu kabur tadi? Kalau puasa, tinggalkan bercakap tu. Membawang ni maknanya ngupak lah. Popek, popek, popek. Lijah tak mari, semek dengan Ani ada. Kata ke Lijah. Esok Ani pula tak ada atas gerai. Lijah dengan semek ada. Ani pula kena. Orang yang tak mari, dia kena umpak. Popek, 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 popek. Habis cara bak anak dia, cara bak laki dia pula. Habis bak laki dia, bak tok tua dia pula tak pakai. Nah, kau takut melopong tadi ya? Laisalahu min siyami. Takut, takut tak ada pahala. Nah, kalau ada pahala, ngopak-ngopak, puasa-puasa, ada pahala, timbang pula. Timbang pula tentu menang kita. Nah, pula tentu kalau menang kita, beres. Macam tadilah bayar hutang, kita lupa nak kabur. Kalau kita sengaja nak bayar hutang orang, dia panggil makan harta orang secara tidak sebenar. Tepatnya dalam negara tak kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu cara yang batil. Termasuk kata ulama tafsir, orang yang menahan hutang. Kita patut bayar hutang orang satu hutang dia. Kita buat dok. Lama dah 3 tahun dulu dah ingat lah tu. Nah, maka kita dikira makan harta haram. Sama macam hak kapu jina malam-malam. Tertang-tertang-tertang-tertang tu luar kasut dia jalan. Kapu jina. Meleh tau. Meleh guna hidung mucung itu. Ha, dia makan sup khinzir. Tertang-tertang-tertang-tertang-tertang. Faham? Tak? Sama tak kita makan? Sama juga. Piti orang fiatu tak ayo. Makan haram. Kalau makan sup khinzir masuk neraka. Tak ayo piti orang pun masuk neraka. Kan ada tempat suku pula. Ekong. Akhirat. Dah tak. No. Go to hell. Nah. Soalan seterusnya. Seorang isteri ingin berbelanja menggunakan duit sendiri, adakah perlu mendapat izin suami? Apakah pandangan suami perkara yang tak dibeli isteri itu kurang bermanfaat dan membali? Lalu suami melarang, tapi isteri mengabaikan hal tersebut. Apakah hukumnya? Baik. Isteri duit dia suku. Suami duit suku. Faham baik-baik. Isteri nak beli barang duit isteri, bukan duit suami. Apakah hak suami? Hak suami, jika perkara itu haram, suami wajib larang. Kalau perkara itu yang tidak haram tetapi membazir, dia mesti beri nasihat. Faham? Tapi perkara itu bukan perkara membazir, perkara yang bukan yang haram, maka dia tak ada hak melarang isterinya membeli. Faham lagi?
Kalau benda tu benda haram, isteri dia, suami dia larang, wajib kena taat. Contoh, bini dia nak beli seluar ketat, ha, nak pergi Zumba kat pergi. Nampak tak? Ha, suami dia kata, jangan beli, beli aku bakar api. Ha, kena kata lagu tu. Nah, kerana benda itu haram. Neh, orang kalau boleh pakai ketat, boleh pakai di rumah. Neh, bukan tak boleh pakai seksi, pakai di rumah untuk suami kita. Nah, dan bahkan perempuan pakai ketat, pakai seksi ni, kalau di rumah lebih baik. Kenapa? Kerana suami tertarik. Nah, sebab tu orang perempuan kalau umur 40 ke atas dah, cari seluar-seluar jin yang lama-lama tu kerak buat lo melek. Pakai depan suami. Tu nak, suami baru jadi seronok tengok. Nah, ni di rumah je kelawar tak mau. Muka dah macam kelawar. Nah, nampak tak? Nah, di rumah kena pada tepatnya. Bila luar tepat, az-zalim fi ghairi mahalli lalim lalu. Nah, benda itu benda yang boleh memberi fitnah kalau suami isteri kita beli. Kita boleh larang. Benda itu benda yang tidak mudarat. Benda itu benda yang bukan diharamkan. Contoh bini kita nak beli beg tangan, dia nak order shopping. Tak, kita tak boleh larang. Kita beri panduan, jangan beli hak gini, uduh hak gini, lawa kek. Pasal benda itu tak ada mudarat. Tapi setengah suami ini semua benda yang nak larang, berat juga. Tahu tak? Semua benda tak boleh beli, tak boleh. Tak boleh. Ni malah, tak ada man. Tak boleh. Itu bukan suami tu, monyet nama dia. Faham lagi? Tengok tak? Jadi kita ni penasihat. Nasihat ni benda yang salah. Orang yang tegur orang, tegur benda yang tak betul. Kalau benda betul, tegur, bodoh. Nah, apa tu orang kerajaan mana, parti mana pun, dia buat tiang lapu, tiang elektrik, dia apa. Orang tak tegur tu. Barang betul. Nah, kalau tegur benda tak betul. Soalan seterusnya. Laki-laki kahwin dua, dia tidak adil dengan isteri pertama, abai tanggungjawab sebagai suami ayah. Nafkah juga tidak dia bagi. Kadang-kadang bagi, kadang-kadang tak bagi langsung. Apakah hukumnya, Ustaz? Dia kahwin dua tapi tak beri nafkah isteri pertama. Dia kalau tak beri nafkah ni, isteri seorang pun haram. Faham lagi? Dia tak berpoligami, isterinya seorang aja. Dia sengaja tak beri nafkah. Berdosa. Nah. Nah, dosa tak berarti isteri ramah. Seorang je. Dan yang ini rekod Jabat Agama Mahkamah Syariah yang paling ramah tak tunai nafkah ialah mereka yang bermonogami. Monogami ni maksudnya isteri seorang. Poligami ni, air poli ni maksudnya isteri dua atau lebih. Tak. Jadi rekod Mahkamah Syariah mencatatkan kes yang paling banyak tak tunai nafkah, abai nafkah ini ialah seorang isteri. Kau kata dua, hak seorang. Ha. Neh. Seorang pun dak uri nafkah dah. Hak tipu bini dia kata yang saya ni saya dak wajib bagi hak ni. Awak kena cari sendiri hak ni. Hak ni saya dak wajib keluar. Awak kerja dah, awak kena keluar. Dia tipu bini ni. Ha. Padahal seorang suami tu bila dia berkahwin, walaupun isterinya gaji mahal. Contoh, nak, isteri dia RM90,000 sebulan, kontraktor. Suami dia RM900 MPKK. Ha, wajib juga suaminya kena bayar makan minum tempat tinggal habis untuk isteri dia selama setahun, sebulan atau seminggu. Kena faham baik-baik. Dah kalau hak semayang, dah hak nikah dua ni, umur bini muda balik lama, umur bini tua balik kejap. Nah. Ha. Ha, kalau tidak redha daripada hak isteri, hampunya badan, hukumnya haram. Ha, kalau isteri itu beri izin, tak apa. Macam isteri Rasulullah, hak tua-tua dia beri izin. Mari kita kejap-kejap, tak apa, suruh pergi rumah Aisyah. Itu tak apa, pasal dia punya hak. Nah, tapi gitulah lelaki. Rumah bini muda 2 hari duduk, rumah bini tua dah dalam 2 minit. Dah dah 2 minit, balik rumah minit 2, tengah aku cari ketan-ketan, wong bunyi macam kat tembok. Tembok dah. Oh, tak tahu. Dah dah 2 minit, ni dah betul. Nah, jangan buat lagu tu. Hukumnya dia berhutang nafkah dengan isteri tua tadi. Kan dia kata, Dakwi nafkah. Tanda, bulan lepas patut 1,000, Dakwi. 1,000. Bulan depan, Dakwi pula. Tanda, apa-apa ingat lah? 1,000. 2,000. Dan bila dia insaf bila-bila, wajib dia bayar balik ni. Hak tertunggu. Katakanlah
Dah dia baik dah dengan kita. Dia dah bertaubat dah. Kita pun tunjuk B. Abang dah ubi kes semua-semua sekali. RM82,000. Wajib kena. Tak bayar, berdosa. Dan bila dia mati suami ni, dia ada tinggal kereta, wajib ambil RM82,000 tadi, bayar ke isteri ketua, baru boleh bagi saka. Kerana dikira hutang. Anda faham baik-baik. Itu fekoh. Sebab tu suruh ngaji mau. Faham? Ha, kita air mustakmal gelepoh kat tu dia mesti ketang. Faham tak? Nah, dah selesai-selesai mustakmal. Tokoh bimbo kali hukum. Nah, dan ngaji jarang-jarang. Bulan pergi dengar dua kali. Ha, sama tak? Tu pun kalau lebih masa sikit mata keli ustaz keli kejang. Keli ustaz keli kejang. Tak berhenti binatang ni. Nah. Nah. Ha. Ilmu banyak nak kena mengaji. Ini hukum hakam boleh lagak tapak lagi. Ha, ini kena faham baik. Nah. Ha. Anak diabaikan oleh ayah masa kecil dulu. Bila dia besar, dia tak mencara dapat ayah. Gua nak kira? Hei, tak boleh gitu. Ayah kita salah, ayah kita juga. Faham? Mu bakir lagi kiamat lagi ayahmu, ayah tu kan. Faham? Kita tak lari nasab kita sampai ke kiamat. Makna gini, kita ni anak siapa? Anak dalah. Bakir lagi kiamat, anak dalah. Mu tak jadi anak MB bila-bila. Hari jadi salah jadi anak esko. Mana pula aku jadi anak esko. Pakak lagi. Ha. Anak dalah tu. Ha. Mu anak minah. Bakit kiamat. Anak minah tak tukar. Jadi ayah kita tetap sampai ke dalam syurga. Jadi mana dah anak ayah mu masuk neraka. Tak mahu nak. Ha. Jadi dia walaupun dia tu dulu. Lara tak carakan anak. Lepas ni kita sudah dewasa. Kita buat baik ke dia? Wabil walidaini ihsana. Dan bagi dua ibu bapa kamu buatlah baik. Biar dia jahat pun. Ha? Itu orang soleh dia panggil. Dah jadi tak orang soleh? Orang soleh ni apa dia? Orang yang boleh masuk syurga. Dah soleh tak boleh masuk. Tahu di mana? Innal ladina amanu wa amilu salihat lahum jannatun. Orang yang beriman dan amal soleh baru dapat syurga. Biar mak kita jahat lu masa kecil. Buang kita. Dan ni kita dapat peluang cari dia. Tak? Walaupun dia duduk dengan orang lain, kita dengan orang lain dah. Yang ni mak aku dulu. Dulu jahat dulu cerita dia. Biarlah. Buat baik ke dia. Wibat tuang ke dia. Wibat tiga kali dia orang susah. Kalau dia orang senang dah, kita ziarah. Faham? Itu cara dia. Jangan balas dendam. Haa. Nampak? Jangan balas dendam. Isteri saya ni comel. Aduh. Tapi kuat cemburu. Saya ni kerja dia kena temu orang. Nak buat ke mana? Bini mu reka macam ni. Comel belaka. Kalau sebut bini orang, comel belaka. Sebab apa? Pasal laki dia nikah dia, dia comel tu. Faham tak ni? Sebab tu jangan kata ke orang. Uduh bini kau jangan kata. Mata mu. Faham? Ha, laki dia nak dia, mu susah apa? Sekabut pada mu. Ha. Cuma tidaklah yang paling comel. Ha, jadi semua perempuan dia ni yang sudah ada suami sebenarnya comel. Dah laki dia nak dia. Comel tu. Dah kita nampak dah yang meh ni mu buta. Laki dia jelek tu hari jodoh dengan laki dia. Ha. Ha, bang. Jangan kata bini orang bodoh. Neh. Ha, jangan kata pasal Allah buat muka dia. Perangai uduh boleh lah kata. Nak? Haa, uduh sungguh perangai. Kita pergi jalan, hilang dua kot unga. Haa, dah tengok TV-TV, jirah ni duduk cokai bahawa kot unga. Haa, tu orang kata uduh perangai. Haa, jangan kata uduh muka. Nah, Allah ni ahsanul khaliqin. Hmm. Jadi bini jamai, tapi kuat cemburu. Kalau kuat cemburu, dok bini mu seorang. Betul tak? Haa, tu lelaki masuklah ke dalam kedai telefon, nak reload prepaid. Nak beli kredit. RM5. Ha? Nak beli banyak, Sina tak boleh. Bini ni dalam kereta ni macam dirapuh kepala. Ritak. Ritak. Takut laki cakap dengan budak puan. Dah jual Filipik, biasalah kedai tak jarang tu orang. Ha? Biasa awet. Eh? Nah. Ha, nampak laki dia cakap sikit. Masuklah dah abang cakap benda dengan dia. Nampak? Dia nak tanya, takkan nak buat isyarat RM5. Dia tanya, berapa riyal? Kita kapan-kapan, RM5. Bang, lepas tu dia tanya pula, nak kita masuk ke? Nak pakai tawgah ke? Mana? Nak? Oh, ngamuk lah kereta. Bang, oh jangan main. Ha, tanya. Laki balik ni kena cek telefon. Ha. Ha. Tengok tak?
Tengok laki balik kengat tu pula. Baliklah. Mari telefon. Telefon nak tengok. Buka cek WhatsApp, gambar-gambar apa semua. Betul tak? Lepas gitu semua. Laki pakai ketau ni. Baru balik main jin. Akak besi balik rumah jadi tiku. Nampak tak? Jadi rohak tak tu lelaki? Rohak. Jadi dia gini. Sikit-sikit lah. Jangan over sangat cemburu tu. Jadi rohak. Laki gitu juga sikit-sikit. Jangan lebih-lebih. Jadi rohak bini. Nak nasi. Mahal lagi. Geruk tadi. Tengok telefon tu hang buat. Tu satu nikmat. Tu tak? Dulu kalau kita nak cari anak kita tahun 80-an tu. Mak cari lapu pecek ni. Anak dok alik. Nah. Bohobak pergi cari luar jalan. Mana dok alik ni? Nah. Ni senang tak? Ada telefon. Ada dua ni. Ada rumah ni deng. Balik dan luar nak garik ni. Anak ni pun balik. Telefon. Kan mudah kan tu? Tu tak? Satu nikmat tu hang bagi. Akhir zaman. Faham? Tapi ada gak bala dia. Tak jenis bini cemburu. Ada dana bang. Ada surah ni. Dia cakap kat dengan Tok Imam. Tahu lah kisah. Bodoh gapok tu lelaki start mutu pergi surah. Dua-dua bilang dia makan sup dah janda. Nampak tu. Nah, ini tanya ada surah lalu. Nah, anak location lelaki pun ambil location. Tengah tu. Tambah nak live location. Dia lelaki pukul gambar banyak dah. Imeh. Nak lebong bini. Ingat bini dia bodoh. Jadi rohok. Bawa kereta dua lakon. Ada mana? Ada kat traffic light kau kapal baru. Baru sampai situ. Dia rohok tak? Rohok nak bawa kereta. Tak jenis cemburu kuat. Tak? Ada kat ni. Ada kedai ni kata nak beli seluar anak. Balik selalu lah lagi dengan mana-mana. Kena buat aku ni. Tak? Laki tidur bawah rumah. Baik. Bila puasa ni semua makanan. Jadi. Kalau masa kita buka puasa. Makan puas hati. Lapar. Macam balas dendam. Guna puasa kita ustaz. Dia balas dendam. Pagi tak boleh makan. Biasa dia makan nasi lemak. Dua wukuf pagi. Tang. Kemudian dia akan minum air pula. Pukul 10. Nah, pukul 7 nasi lemak dah roti telur. Nah, pukul 10 dia akan minum air pula. Biasa gopal nautik. Tengah hari pukul 1.40, pukul 2 dia akan makan nasi. Nah, nasi bajet. Dua wukuf. Tang. Petang. Nah, dia akan mamoh kepek gitu ni pukul 3.30. Pukul 5 pas mayang asar balik rumah apa goreng pisang gitu gini. Nah, malam makan nasi goreng, telur mata kambing. Nah. Jadi hak malam lagi hak siang. Dia kira bila dia buka puasa, nah, pagi roti telur dua teh. Tengah hari nasi seminggang setengah. Bagi petang ni tu makan buah. Degung tu bong. Nampak? Ini bukan puasa, puas rasa saja. Nah, tujuan kita berpuasa ialah supaya kita antaranya jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa maksudnya juga orang yang memikirkan orang yang tidak bernasib baik. Kita puasa kerana Allah wajib. Tapi ada orang susah puasa kerana tak ada piti. Sebab tu kita dah senang setahun, biar rasa tak susah macam orang tak ada piti. Supaya rasa syukur dengan apa yang kita dapat. Nah. Jadi kalau makan puak banyak gitu, itu bukan orang susah. Orang susah dia makan malam sekali saja. Ada atau makan tengah hari saja. Anak sengeleng, dia suruh tidur. Tengah hari saja, malam minum air. Kenapa? Kerana tak ada piti. Maka kita berbuka makan sikit. Supaya kita rasa sama dengan orang yang susah, makannya sedikit. Kalau kita makan banyak, kita akan lupa orang susah. Kita jadi orang senang buat mak. Jadi, tak mencapai hikmah puasa. Nah, kalau nak kata tak ada pahala, tak betul. Tapi kurang pahala puasa kita. Nah, tapi gitulah benda yang menipu kita setiap tahun. Ini termasuk dalam kata, وَمَلْ حَيَةُ دُنْيَا إِلَّا مَتَعَ الْغُرُرُ. Nah, kesenangan yang melebong kita pagi petang. Termasuk nafsu kita, lebong kita dengan makanan sedap-sedap bulan puasa. Sedap tidak salah, banyak yang salah. Man akala faqad syiba faqad akala haram. Maksudnya siapa yang kenyang lebih pada had makan, maka dia makan itu dibenci Allah.
Nah. Ha. Bulan dak puasa satu laut saja kalau tengah hari. Ha. Ha, tu pun hari dak kerja lah bini dia, hari kerja bajet. Ha. RM2.30 boleh air sirap peri se. Nah. Ha, nah. Bulan puasa takkan boleh selaut. Ikan goreng, ikan singgang. Nah, apa benda ni ayam kena seksa tadi. Tengok tak? Apa bagi nyicoh, budu, caluk, apa benda ni? Kerabu. Pokok kerabu pun ada. Nah, penuh meja. Ada tak bulan lain penuh meja? Tak ada. Tengok tak? Air, air sigap. Telur katok ada datang. Air buah kabung. ABC. DEFG. HIJ. Oh. Tak lagi. Nak balik budu pun bawah. Dah muat meja. Cicah bawah. Banyak ni. Meja bukan kecil. Besar meja snorkel. Mau. Dah buat aku ni. Itu panggil bulan puah rasa. Nah. Pahala, pahala sikit boleh. Kalau ada ikhlas, ada sikit. Nah. Pasal kita makan banyak. Makan sikit supaya kuat. Banyaknya makan rokok banyak garik cubik nasi. Ada yang makan lada. Nah, cubik nasi kau hidung. Subhanallah. Banyaknya buka. Nah, anda nak buat kan? Macam khubar makan apa benda. Makan sedap dah salah, jangan banyak. Nah. Bukan kata bulan puasa, bulan lain pun Tuhan ci makan banyak. Apa tahu lagi bulan? Bulan kursus. Jadi bulan puas rasa. Duduk dengar beli peluk lepa waktu nang. Tak buka, mangat semangat. Ha, duduk waktu nang, air ni ya, no paka. Nampak tak? Boleh jamak semayang pergi cari air ni ke? Bukanya pasal. Puasa cak ayang ke? 15-an ke? Lagi. Nampak kan ni? Nampak? Orang KL kata kurang kebijaksanaan. Itulah. Nah, kata ni orang ni pada. Jadi lah nampak nak balik lah. Ni ada lagi? Ada lagi ni? Okey. Tak gamuk tambah-tambah. Dulu saya gaji kecil tapi cukup. Banyak sikit tapi sekarang banyak tapi tak cukup. Tukar kerja lain, kerja baru pula tapi rasa macam tak cukup. Minta tolong. Keberkatan itu makin berkurang, kenikmatan itu makin bertambah. Itulah janji Allah. Dia barakah tu paling berkat sekali masa Nabi hidup ada di bumi. Orang tanya bila paling berkat alam ini masa Nabi hidup. Faham tak? Masa Nabi ada, paling banyak turun rahmat dari langit, paling banyak Tuhan perkenan doa, paling banyak Tuhan beri keampunan, paling banyak turun barakah. Maka Nabi wafat makin kurang. Tapi nikmat hidup paling susah masa Nabi, akhir zaman paling banyak nikmat. Betul sungguh. Betul tak? Kita nak banding zaman Nabi 1500 tahun. Zaman Sultan Umar itu. Sultan Umar tahu apa? Meranyak lalu ikut jalan Sultan Umar. Rajin tak? Muduk lana, pula kapak. Jalan Sultan Umar kenal? Dah rajin lalu? tahun berapa? Adik Mercedes itu tak tahu. 1880. 200 tahun dulu. Zaman tu ke rumah kita ni tak ada lapu, tak ada apa dah. Nah, 1930 tu baru masuk elektrik. Tu pun bukan semua rumah orang. Tahun 80 baru dapur gas. Tahun 70 dapur minyak, betul tak? Tahun 80 telefon barulah pakai tekan ketek 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 ketek. Tahun 70 nampak pakai pula. Nak boleh ke nombor. Tahun 80 ketek 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 ketek. 90 tak ada wayar. Cordless. Agak cak telefon tahu mah kita duduk bawah kat telaga ladang. Hello, hello. Oh, gong. 95 telefon tangan. Primero, Philip, sosok betih. Tengok tak?
4,000 tak ingat itu, 97 typhoon. Ni besar, bukan selengah, besar pada lengah kita ni. Besar lengah ayah anda. Mah, tapi utuh bahawa anjing tak ujar, takut tengok telefon. Mah lagi. Tahun 2008 dan 9, ada handset lawa lagu ni. Tu nikmat kan? Betul tak? Tapi gitulah. Barakah makin hilang. Ni, tahun 95 besar betih. Tahun 2005 besar ni telefon. Nah. Rupuang budak puang hidup kat Tepilat Jambat 3. Kita ingat gila cakap seorang. Rupuang dia telefon selit celah tudung dia. Nah, dia masuk celah. Atau ke? Gila babi. Kat Tepilat. Rupuang dia telefon. Itu nikmat Allah. Tahu tak? Tapi barakah hilang. Nih. Barakah hilang. Dulu pergi kedai pasar. Rok 20 yang megang. Saya ingat tu masa boleh masa tahun 80-an. Neh, 80-an. 10 riyal king pada 10 riyal. Neh. Ha, jalan kaki naik motor pergi bandar tengok ayam orang. Okay. Tobek makan si orang pula, mi goreng sia setengah. Sia tiga, nasi goreng ayam sia setengah, ayam suara gitu. Ha, leni kai jumpa ayam sikit je, tiga hari ayam. Ha lagi. 6 riyal 8 ni. Tahu tak? Air 16 riyal dia ni. Tahu tak? Tengok air kat kedai tayar duduk beratur panjang. Air ni. Air boba apa? Boba. 16 riyal sekelah. Geng ni. Ha. Ha. Nikmat makin banyak, barakah makin kurang. Nak, dulu dengan kapal laut lagi. Mutah-mutah ke diri gi. 2 bulan duduk dalam laut. Nak. Ha, dia ni macam-macam. Tu perbaik semua tu supaya kita ambil iktibar. Ni pakai topeng, tak ingat tu tahun 90-an. Ada orang kena takak. Dia berhenti motosikal, dia tak ingat buang hot topeng ni. Dia masuk dalam bank, kena igat. Walaupun tak kena hukum, tapi buat gimbal lah. Pakai topeng. Dia ni masuk bank, tak kena topeng. 10 ribu ni. Siapa punya kuasa? Allah punya kuasa tu. Tuan nak? Anda suruh kita mikir. Neh. Rupuan nyaknya, bedok nak tubik rumahnya, setiap hari bedok. Kena pakai topeng pula, tak apa ke benda. Nah. Orang ni tu tak boleh simpan rahsia. Dah tak boleh simpan rahsia. Dia cerita kat orang putar belik pula. Mana masalah ni kita ni? Pasal kita ni orang yang bertuhan. Bertuhan ni maksudnya begini. Bila nak buat, takut Tuhan. Tu orang ni bertuhan. Kita dia orang Islam. Maikat ni. Nah. Tengok maikat ada Islam. Nah, kalau duk mengajar, duk muka kita. Nah, kita Islam maikat saja. Nah, kita jangan-jangan Islam itu slogan. Islam itu dengan amalan. Islam slogan ni mana? Tengok pagi-pagi dalam WhatsApp. Kau 4, kau 3, atau WhatsApp tu. Kita bangun pagi, mayang subuh. Tengok cek WhatsApp, berkata. Ada atau Adi. Ada atau ni, ada share ni. Tapi tak jadi. Gila dengar. Share saja. Faham? Hari ni akhir zaman. Dia kekal jahil gitu. Dia dapat hadis 40 hadis pun. Dia copy dia paste balik. Dia benda dia forward balik. Tidak ce. Ha. Batu dia tak dapat manfaat. Itu akhir zaman. Batu perangai kita payah. Ha. Potong belik menipu dan sebagainya jadi benda biasa. Pasal orang atas gitu. Tak. Dia ni atas raja, atas pemimpin. Pemimpin mesti ketang kali. Ha, ya mesti ketang kali. Tahu tak? Ha. Pemimpin-pemimpin gila cari dunia belaka. Kita pening gitu kan. Badi tewas gitu kan. Tak? Cuma dia main, dia main. Menang jota, 7 jota. Kita berbuat 16 riyal. Tak? Jual kuih bakar, gocoh jual sikabu. Apa? Berbuk petok. Tak lagi. Eh, nak jual ramadong. Dia main gitu kan. Dia tengok atas kelah, atas bulu. Buka puasa mula sunat dengan kurma. Tapi saya tidak minat dengan kurma. Saya buka minuman manis. Boleh tak? Minat tak minat, makan lah. Melainkan pun makan jadi pecah kot. Baru tak makan. Makan jadi tubik darah kot hidung. Baru tak makan. Nabi kata, nampak? Abtilu ala tamar. Tidaklah kamu berbuka dengan buah kurma. Lakotkan ala kufi Rasulullah uswatun hasanah. Contoh terbaik untuk hidup kamu. No, hak Rasulullah. Jadi suka tak suka, ajarlah makan sedikit. Bukan suruh makan sekatang. Sebutir pun dalam mulut. Kerana cintakan Rasulullah. Kita kalau kita obat, kita pahit. Tapi sakit, kita makan tak obat?
Bahkan kerana cintakan kesihatan. Nak ke? Nak suruh hilang kudih. Nak suruh hilang buasir. Nak suruh hilang penyakit. Nak? Dah mula sanggup pahit ke, dah sedap ke sekejap. Kerana Rasul, Rasulullah. Tuan nak? Dia yang akan tolong kita pada hari kiamat. Syafaat. Gaji boleh beri syafaat. Menteri. Yang boleh beri syafaat. Rasul. Rasulullah. Biar pahit dah sedap sekejap pun. Faham? Bonang mulu. Butir jangan telang. Kenapa? Kerana waktiru ala tamrin. Nabi kata, tidaklah kamu semua, termasuk aduk lasa takzir yang tak lipah, berbuka atas buah tamar. Nah, tengok orang sakit kan? Pahit-pahit pulang juga. Pada jeruk tu, bik pergi ke hidung mula. Nak kebaik. Kau suruh cocok pun tak ada punggung. Mocik ni kena cocok. Mocik ni doktor kata, cocok lah. Tak lahang lah. Tak ada. Sakit. Dia nak cocok bahu ke punggung? Punggung boleh sikit. Telok kain. Tengah ada bunyi. Apa? Nak kebaik. Apa cocok sanggup tiba-tiba. Nak buka kema-kema tu tak kira sangat dah. Tak makan kenapa? Bukan tubik taruh kot hidung. Soalan seterusnya. Bulan puasa semua jadi terlihat. Tambah bulan ni ada jual online. Kita pun belilah tapi dah habis. Terpaksa buang. Dosa tak saya? Kalau sengaja dosa. Kalau tak sengaja kita makan tadi saya tak apa. Sedap dalam gambar. Tiba-tiba makan jadi tak selera. Tak habis. Dia tidak berdosa. Tapi kalau benda itu bermanfaat, beri korang. Itu termasuk nikmat. Nikmat COVID dia panggil. Kalau tak ada COVID, ada. Buang mari atas nak sikit rumah. Kalau tak ada COVID, coronavirus, ada tak panda, food panda? Tak ada. Mana boleh kerja cari makan tak? Ngata laki puang kerja halal. Halal tu ambil upah ngata tak? Baik pada kerja nipu orang. Kalau tak ada COVID, tak ada. Buang. Tapi masalah hal ni. Apa yang jadi malah? Kita kena dah hidup rumah, hidup tengok gambar makanan tu. Duk pakak tu tiga ekor. Jagi ping. Kita buat lebih kecil. 70 ya tengah hari. Petang 80, nak balik malam 120. Membedanya makan kedai aku, tak tahu. Tak? Atau apa? Butuh ada kotak belakang. Nampak? Jadi mu sengaja, sengaja memang kita suka membazir. Itu baru dia haram. Bagi dia gambar, dia ambil gambar apa semua. Memang nampak lawa. Bulan ulu dah tak terang. Macam kedai-kedai makan, kalau dia buat penuh di dinding gambar tu. Gambar tu, gambar ni, gambar tonyang apa-apa. Oh, sedap tengok gambar. Cuba makan. Tak semua kedai yang sama macam dalam gambar. Baik sikit lagi dah. Boleh balik dah. Jam tak ada. Kau apa dah? Ya, tak puluh. Saya masih kecil dulu tak buat lagi akikah. Bila dah besar ni nak buat korban, mana perlu didulukan? Dia akikah dah buat lagi nak masuk korban. Dia nak yang terbaik. Kalau nak terbaik, buat dua-dua saya. Ada larangan. Jangan buat dua masuk neraka. Ada? Tak ada. Buat dua-dua. Dah munaf kau. Korban sebahagian, akikah sebahagian. Sebahagian berapa? 500. Ambil PT sibu. Munaf yang terbaik. Daklah modal stikang je. Kalau modal stikang nak buat sahaja. Kalau itu buat akikah. Ini kata setengah pokok. Kerana akikah itu sekali saja. Korban datang dengan datangnya Zulhijjah. Soalan seterusnya, cici mah jatuh dalam beg kita, kita tak tahu siapa tuang cici. Lepas tu saya jual lah duit tu, kita sedekah. Apakah hukumnya? Tak boleh. Dia jalan-jalan jumpa cici mah, dia pergi sedekah. Haram. Banyak. Pasal apa? Tak mengaji punya wasap. Dia pandai-pandai dia. Dia hutang dengan kawan dia, 1,000. Kawan dia itu ada masalah kesihatan, meninggal dunia. Catat, mati. Dia ambil 1,000 tu, dia pergi Tok Imam, suruh bola tabung masjid. Haram, dosa besar. Padahal dia pergi sedekah, dapat buat amal soleh tak? Haram, masuk neraka. Apa? Memakan piti orang, 1,000. Dah buat mana? Wajib kena pergi ke waris mati. Dia pergi sedekah. Apa? Dah nak ngaji? Orang dah ngajar, wah, hidup sibuk tengok salin tu, ramai-ramai.
Tak ada kerja lain. Nah, budak tu lah dia. Tak faham hukum syarak. Nah, dia piti cici orang, tak boleh pergi jual gitu. Faham? Kena cari tuang dia. Kalau mu tak ada, ada tak mampu cari, muri pada orang yang amanah untuk cari. Nampak? Lama mana? Nabi kata, haula setahun atlang cari tuang. Tak tulislah Facebook saya, duit teaching siapa? Oh, termasuk dalam supik saya, masuk dalam tong saya, masuk dalam beg saya, jatuhlah kereta saya. Jangan buang gambar, takut orang lah yang buka tuang mengaku. Faham? Nah? Ha, jadi siapa-siapa ada kerja hilangkan sebetul cici mah, hubungi saya. Kan dia ni ada Facebook. Kau macam dulu, dulu orang umum lepas main jemaah. Dia ni ada Facebook. Ada Instagram, monogram. Ha. Ha. Setahun dah. Tak ada dicuntut. Maka barulah kita boleh milik. Kalau kita nak milik. Dan boleh kita sedekah kalau nak sedekah. Termasuk benda yang murah 30 riyal tu. Nah, 10 riyal je tau. Kita jumpa 10 riyal, kita pun tanda 10 riyal, kita sedekah. Tak apa, kerana nilainya kecil. Tapi lepas 3 tahun, baru jumpa tuang ni. Rupanya yang pemilik 10 riyal yang kita jumpa tu, sepupu kita. Dia main rumah kita. Gura-gura piti 10 riyal masuk dalam beg kita. Faham lagi? Contoh. Ha, kita kena kabar ke dia? Duit awak lah 10 riyal hari tu 3 tahun lepas. 2017. Belum COVID. Masuklah tanya. Jadi saya nak minta penjelasanlah, kalau awak halal, saya halal, tak ada masalah. Kalau awak ganti, saya suruh saya gantilah. Ha. Dia kata tak ada apa-apalah, kita dah sepupu kan. Saya ganti jugalah. Dah. Dia bayar 10 riyal tu. Hak orang. Faham lagi? Eh, bandar-bandar je pun cincin sedekah. Pasal satu guru dia, geng kawan ni macam dia juga. Ha. Ambil daripada ulama hukum. Ya, pandang-pandang reka gitu. Jikalau terlupa niat puasa malam hari, bagaimana puasa di siang hari itu? Tidak sah. Kerana Nabi kata siapa tidak permalamkan niat, tidak ada puasa bagi dia. Mereka puasa sunat. Itu jelas. Malam you bayi itu siam. Barang siapa tidak berniat pada waktu malam, pada siang mana? Tidak ada siam. Siam. Tidak ada siam, tidak ada puasa baginya. Tak. Ha. Kena malam. Apa makna malam? Alai ma'nahu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Maksud malam ialah bermula dari tenggelam matahari, sunset, maghrib sampai masuk waktu subuh. Antara maghrib sampai subuh tu malam namanya. Mana-mana bahagian dari maghrib sampai subuh ada berniat esok nak puasa Ramadan yang wajib, hukumnya sah. Batu sebelum apa-apa malam pertama gaji, niatlah sebulan ikut pandangan Imam Maliki. Aku berniat puasa sebulan penuh tahun ini kerana Allah Ta'ala sudah memadai. Jadi pada malam lain kita wajib niat. Malam terlupa, sah. Nah, tak mudah. Bagaimana kahak yang membatalkan puasa? Kahak yang membatalkan puasa. Kahak tu daripada dada kita waktu itu. Boleh setakar telah mula. Batal puasa. Kahak yang duduk main dalam mulut. Ia bukan daripada dada, bukan daripada luar. Duduk dalam mulut, tertelang. Tidak batal. Tahan lagi. Kahak keluar daripada mulut dah batal. Alio pun batal. Neh, ada gitu. Tengah-tengah duduk saja, mari kahak. Jatuh daripada hidung, duduk dalam mulut. Kena ludah. Bang, makruh tu dalam mulut. Kita pun telang, batal. Tertelang, tak batal. Kahak tertelang, tak batal. Yang sengaja telang mana? Hak darang kokong. Tubik, telang mula, batal. Eh, ha. Jangan sayang kahak, ludah lah. Alio sama macam kahak. Cuma kalau kita alio ni, orang tak panggil dalam dada, duduk dalam mulut semua dah. Telang tak batal. Sengaja telang pun tak batal. Eh, ha. Kahak lain, sengaja telang, batal. Eh, kerana kahak ni bukan asal mulut, asal daripada dada. Ha. Tuan buat jenis lendir dalam dada kita sentiasa ada. Kadang-kadang proses pembahagian lendir itu tidak betul, maka terjadi kahak yang berlebihan. Ha, itu saja. Nah, dan wajib tekok kita ni berlendir. Kalau tak berlendir, sakit kita. Makan nasi, pedih kok. Nampak? Ha, dia kena berlendir. Nah, lembab. Ha. Bagaimana hukum wanita hamil menyusukan anak dia berbuka puasa sebelum dibolehkan berbuka sebelum waktu maghrib? Bolehkah terangkan secara terperinci? Sentimeter pun boleh. Jadi orang puang, dia hamil. Orang perempuan yang mengandung, yang pregnant, yang perut besar, yang hamil,
Wajib berpuasa, haram berbuka dengan sengaja. Pegang waktu tu. Ha. Neh, ha, sebab kau perempuan hamil ni perempuan Islam nampak. Islam wajib tak dia puasa? Wajiblah puasa. Kutiba alaikumusyam, diwajibkan atas kamu. Kum, kum tu masuk hunna atau masuk kunna. Ha, semua perempuan termasuk. Nah, perempuan mengandung wajib puasa, anak dara wajib puasa, ibu tunggal wajib puasa, bapak tunggal pun wajib puasa, perempuan sakit wajib puasa, habis wajib puasa. Kena faham waktu dulu. Ramai orang tak faham ni, bila mengandung tak puasa. Dia pakai apa? Kalau hamil tak wajib puasa. Ambil dua ni belajar. Saya rasa gitu. Dia tengok-tengok dalam Facebook. Dia pakai Facebook tu jadi ulama. Faham? Ah, salah. Wajib puasa dah. Ngandung wajib puasa, tak ngandung wajib puasa. Eh. Ah. Yang kata boleh berbuka. Ah, bagaimana faham waktu tu? Kalau perempuan itulah sakit, sama ada dia mengandung atau tidak, sakitnya berat, boleh berbuka. Perempuan mengandung haram berbuka. Melainkan jika dia nak berteruskan puasa, jadi dorok sangat, ha, boleh berbuka. Ini faham situ. Kalau dia teruskan berpuasa, nak takut mudarat kesihatan janin di dalam kandungan, boleh berbuka. Tak ada takut gitu, haram berbuka. Wajib berpuasa dalam keadaan mengandung. Faham lagi? Jangan duk pegang, bila mengandung, dah wajib puasa. Tidak ada dari ajaran Islam. Ha, ini betul mula tu. Faham lagi? Bila boleh buka, kalau dia teruskan puasa, maka jadi duk lagak sangat dia, jadi lemah, jadi rebah, jadi pitang, jadi ha, boleh berbuka. Ah, man kana minkum maridun aw ala safarin, maka barang siapa di kalangan kamu termasuk perempuan yang hamil, maridun, sakit, baru boleh berbuka. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, bukalah. Mu mengandung dan sakit, mu mengandung dan tak larat, boleh buka. Mu mengandung gagah, haram berbuka. Mu mengandung tak ada mudarat, haram berbuka. Mu mengandung sakit, boleh berbuka. Ha, kena beza situ. Faham? Kalau dia tu tak larat diri dia saja, dia berbuka, wajib qada saja, tak ada pidia. Kalau dia tak larat tu kerana dua, satu kerana dia memang tak larat, yang kedua bimbangkan kandungan, kesihatan anak dalam kandungan, kerana anak pula, maka wajib berbuka sehari, pidia satu cupok. Ingat tak? Ha. Ingat tak? Bohong muluk-muluk. Kena ingat, tak banyak orang belik sini. Dia buka, dia ngandung, dia tak bimbang masalah kandungan. Dia diri dia tak larat sangat. Faham? Dia buka. Wajib qada saja bila-bila. Faham tak ke? Tak ada payah pidia. Yang payah pidia ni bila? Dia berbuka dan dia bimbang kerana anak dalam kandungan. Faham tak ke? Takut anak ni janinnya dia tak sihat, kerana apa dia tak makan. Betul tak? Ha, maka wajib wajib qada sehari dan wajib bayar pidia satu cupok untuk sehari berbuka. Ingat tak? Ha. Cek kita. Dua keping lagi. Ha? Boleh balik lah kita. Ha. Saya selalu masuk hutan hari Jumaat. Gugur tak solat Jumaat saya? Kerana molek masuk kami ke tubik Sabtu. Gang jungle trekking. Baik. Dia masuk hutan hari Jumaat. Wajib tak semayang Jumaat? Wajib lah dalam hutan. Kalau ada masjid lah. Tak ada masjid, tak ada masjid, tak wajib Jumaat. Jika masuk itu darurah, terpaksa masuk. Jungle trekking ni orang main ke orang bekerja? Orang main. Boleh masuk, wajib keluar semayang Jumaat. Kalau kita pergi Kelah, Kelah, Kelah tu darurah ke tak? Bukan. Wajib semayang Jumaat. Faham lagi? Dia yang kerja. Kerja. Faham lagi? Dia memang kerja dalam hutan, perhilitan, jaga balok atau perayaan hidupan dia, nak pergi buang apa benda ni, jerat rimah dan sebagainya. Faham lagi? Dia bertugas kan, sekali masuk takkan masuk keluar. Lalu hutan bukan dekat jalan kaki. Main 60 kilo masuk dalam. Nak? Ha, berkali keluar 3 hari, 4 hari duduk kemah dalam hutan. Itu dimaafkan pada syarak. Kerana tugas yang penting. Nah, ni jaga trekking. Dia galak orang panggil. Berseronok saja. Maka carilah hari lain. Ha, kalau nak masuk juga boleh usung sejip lagi dalam. Ha.
Hukum staf bermain HP ketika bekerja, bertiktok dan berselfie. Hukumnya boleh kalau majikannya suruh. Majikan dia kata, awak kerja sini jangan depan kan? Selfie attack, main-main. Hukumnya boleh kan? Betul tak? Dan majikan kata gitu. Dia gini, kerja apa pun dia ada masa rehat. Maksud masa rehat bukan masa rehat yang formal, 10 sampai 11. Masa dia bekerja itu takkan mesti kerja sama. Nah, dalam kerja itu dia boleh berbual, tidak mengganggukan mutu kerja dan sebagainya. Kau yang harus bagi tasamu. Tak ada mana majikan tak marah sambil dia bekerja, sambil dia bercakap. Dia naik kata-kata. Eh, kalau nak pergi gitu, kata-kata. Ada tak majikan nak marah? Tak lah, kerana kerjanya jalan. Yang masalahnya kata-kata ni tak ada. Mulut saja. Kerja tak jalan. Baru majikan marah. Maka la yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsi ma yuhibbu hatta yuhibba li ghairi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dikasih kepada orang lain. Apa yang dikasih kepada diri sendiri? Maksudnya, kita suka tak jadi majikan, pekerja kita ni bermain-main tak buat kerja. Tak suka tak? Maka bila kita jadi pekerja orang lain, jangan buat lagu tu. Jadi berlebih kurang. Neh, bukan sampai selfie. Takkan selfie tu 10 apa aku pak tang selfie. Bukan selfie dia, B namanya. Sekarang ni. Nah, jadi dia buat kerja masuk pukul 9, nulis gitu gini apa semua. Nak, pukul 10:30 ni jumpa kawan lama ya. Selfie kepi. Takkan majikan marah. Neh, tak sama berlebih kurang tu. Nah, majikan pun satu hal juga. Apa benda bukan robot. Robot lain kita pergi kelang mesjid di pekang. Mana ada bunyi air robot. Ketuk. Tak ada minum air. Tak ada. Tutup kunang kaya apa. Ketuk. Tutup gerok lagi. Rajin. Nah, orang tak begitu. Faham tak ke? Jadi jangan berlebih-lebihan masa tu. Kadang-kadang belek. Boleh semayang duha, lebah tak apa, 15 minit lagi. Haa, semayang duha. 2 jam suku semayang duha. Habis dia terawih. Nampak? Boh gitar, semayang duha ke benda. Salallah, salallah ni. Bunyi semayang duha. Patut 2 jam habis. Nah. Seorang ibu sedang membersihkan hadas kecil besar anak dalam keadaan itu, adakah batal wuduk ibu itu? Mana pula batal wuduk bersih air kecil anak? Tak batal. Faham? Kena air kecil anak batal wuduk. Tak. 4 perkara batal wuduk. Pertama, keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Faham? Yang kedua, sentuh kulit bukan mahram, tidak berlapik. Yang ketiga, tidur hilang akal, pingsan pitam dan sebagainya. Yang keempat, memegang kemaluan. Jadi mungkin nak tanya bersih anak kecil, pegang kemaluan anak. Mau bersih anak kecil, bersih air kecil ke mau pegang kemaluan anak? Soal biar betul. Soal ni tak betul. Dia kata dia bersihkan kencing anak. Patut tanya gini. Kalau ketika membersihkan kencing anak, saya terpegang kemaluan anak, adakah batal? Nak tanya tak? Tidak, saya kata nak jawab. Tak apa, dia tolong tanya. Dia dapat banyak pahala. Gurau je tadi. Faham? Yang tanya ni dapat banyak pahala. Kenapa dia? Sebab dia bertanya, kita berkongsi jawapan. Betul tak? Dengar baik-baik. Nabi sebut dalam hadis, man massa zakara faliyatawadda. Barang siapa massa memegang, sentuh akan kemaluannya, batal wuduk. Dalam hadis ini, zakarahu, pegang kemaluannya sendiri. Jadi ada orang kata pegang kemaluan orang lain tak atas. Pasal ni kemaluan sendiri. Itu salah. Nabi sebut pegang kemaluan sendiri kerana atas jalan ghalibiyah. Hak ghalib memang orang pegang kemaluan sendiri. Orang pegang kemaluan kawan-kawan yang apa. Itu pun apa. Nah, cuma kalau terpegang orang lain. Contoh, ibu terpegang kemaluan anak ketika bersih, mandi dan sebagainya. Batal juga wuduk. Faham tak? Jadi kalau dia basuh kecil, dia pakai cucu. Pauh, sembuh dengan pilih bomba anak dia. Goling lah basing. Tak setuh, tak atas. Atau dia pegang bagian lain. Bagian kemaluan dia tak pegang. Faham lagi? Tidak batal. Yang batal ialah kalau sentuh kemaluan dengan tapak tangan mak dan kemaluan anak. Kalau tapak tangan anak, kemaluan mak, tak batal. Jangan tukar. Tapak tangan mak. Mana tapak tangan? Ni, tapak tangan. Dah ni boleh? Ha? Ini lain.
Ni belakang tapak tangan tak baca. Hak ni. Baca kala-kala orang nak sumit. Kalau apa? Kalau orang nak apa? Nak buku gambar, kan dia buat pis. Kan? Ha, dia buat ni. Tak gini. Ni makna pis. Jangan buat gini. Ini haram. Ha, itu tanda kemaluan, vagina. Maknanya parak perempuan. Ha lagi. Kalau sungguh sengit gini. Adakah? Nak ambil gambar kan? Oh. Benda mana? Tak ada. Tak ada. Agak-agak tak ada. Kalau TV dah lah TV. Itu mana vagina. Apa vagina? Parak. Kemaluan perempuan. Faham lagi? Isyarat. Lawak gitu. Dia gini. Peace. Keamanan. Itu tak apa. Worldwide. Kalau gini, gini mana kahwin dua. Adakah mak dia suruh anak dia buat? Buat gini, buat gini. Ayah dia. Ayah belakang. Ha, dah ayah pun nikah. Dah bawa dengan mak. Dah bawa sama dengan anak suruh buat gini. Ni kahwin dua. Ni kemaluan. Ni pis. Ha, mana tanda-tanda tangan. Kita tak kerti dah. Jadi masuk balik pada setelah malam ni. Tapak tak? Tapak tangan. Belakang tak atas. Eh, kita kemaluan kita, kita gatal, tergatal. Kita tak buat garu dengan tapak tangan, dengan belakang. Seminggu lebih, oh, tak kata. Sama lagi, nalah habis lebih lagu. Tak kata, tapak tangan. Mana masa, mana ibak, pegang dengan tapak tangan. Jadi, masih basuh kecil anak, sama ada anak kita perempuan, atau anak tu laki-laki, walaupun baru 2 bulan, masuk dalam kemaluan. Setuh di tapak tangan jari, tapak jari, tapak tangan, belakang ni, depan ni, setuh, batal wuduk. Man masa zakarahu, faletawadak, ayimam ra'atin masad. Farjaha, fal tatawadda, mana-mana perempuan pun sekalipun, batal juga. Mana-mana laki-laki, batal juga. Wallahu'alam, terima kasih kepada One Stop Muslim Shop yang menaja ataupun sebagai penganjur pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Manfa'na bima'allam tanah, alimna bima yang fa'una, Rabbana dinna ilma, Rabbana atina fi dunia tanah bila akhirati hasanah, wa kina azabana sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tabi'i salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makan minum sikit. Siapa? Waalaikumsalam.